Oke, guys, jadi hari ini kita akan pergi ke Batu Pekaras. Kita akan melaksanakan challenge bersama anak-anak Pandu. Itu challenge kita berbicara dengan orang asing ya. Orang asing ya, bukan orang asing. Ya, ini holiday sampai tadi ya. Yuk, nanti ikuti keseruan kami yuk. Jangan lupa like, share, and subscribe ya channel ini. Sudah sejauh mana bisa bahasa Inggris? Sejauh apa ya? Sejauh. Sejauh mana? Tugasnya seperti ini, kalian silakan cari minimal satu orang asing. Ya, bule terserah, mau bule yang sudah lama di sini, mau bule yang baru ke sini. Kasih Sony mau bisa bahasa Inggris. Ya. Pertanyaannya kurang lebih nanti yang sudah di-share di grup. Ya. Ya, sebelum memulai agenda ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan nanti. Sah. Yuk, silakan. Ya, boleh tanya. Ayo, ayo homestay di belakang itu silakan. Kita buat tantangan kepada anak-anak untuk menginterview turis ya atau orang asing yang ada atau sedang berlibur di Batu Karas ataupun wisatawan lokal yang sama juga sedang berlibur ya. Maksud dan tujuannya dari challenge menang, ya, menang, ya. Ini adalah pertama memberikan wawasan yang baru terutama tentang bahasa asing, yang kedua itu mereka belajar memberanikan diri ya, yang ketiganya itu liburan. Solo banyak sekali manfaat dari challenge ini ya, khususnya untuk adik-adik yang menjalankan challenge. Ikuti keseruan kami dan jangan lupa like, share dan subscribe ya. Yuk. Oh, ini kelompok satu lagi nemuin bule di sana tuh. Yuk. Oke, jadi ya anak-anak nih tim satu ini alhamdulillah dapat ya, sedang beraksi mereka. My name is Betreka Julianti. Me? Nice to meet you. Me and my friends are learning to make YouTube content. But while learning something, and his job is to learn to talk to tourists like you. Are you busy? From my friend. What do you think about this dress? It's beautiful. What do you dislike about this dress? Sampah. Sampah.
If you become a leader or a citizen, or a citizen here, what will you do? What makes you stay in Indonesia? What is the one word that describes the place? Nyaman, santai. Bagaimana aku bilang peaceful di English? Peaceful? Apa peaceful? Quiet. Quiet. Okay. Tenang. Tenang. Peaceful. Tenang, ya. Okay, thank you for the time. Kerja di Susi Air itu, Pak. Oh, sama-sama kan pamake teh teh orang Australia. Wih, mantep. Terus apa tahun nih? Nah, saya suka di Indonesia cuma mau pulang ke Bali. Saya senang apa sih banyak ya, senang mau kita nyuan ke turun masuk ke Susi Air diterima mana ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi libur, mau ke rumah aja. Iya, gak apa-apa, stop main-main. Tenang, nanti ada umat main belakang. Woi. Jadi emang Bu Lema, kalau sudah kami atau sekai di jalan itu tubuhnya? Itu tetap, itu untuk hilap. Dari mama hilap, ya. Terus pasti tetap hilap. Jadi kami baik balas budi, malah ras gitu. Jadi ras gitu. Siap-siap. Aturan ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Sekolah ya. Siap.